Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ini kita nak pasang hilis ni. Okey, hilis. So, isi kita baru beli tadi kat IKEA eh. So, kita tengok macam mana nak pasang hilis ni. Okey. Kita cubalah sikit-sikit eh pasang hilis ni. Harga dia lebih pun dalam 10 lebih pun. Eh, murah lah. Yang nak beli untuk dapatkan rak-rak hilis ni antara one of the famous lah. Okay, famous sangat hilis ni so, untuk pasang. Jom kita try pasang hilis. Mari kita ingatkan dulu lah plastik ni. Kita buka plastik ni senang eh. Nah, ni hilis ni boleh buka plastik dia. Ini kita akan pasang je lah. Okay. Kotak-kotak dia sini eh. IKEA punya ni eh. Bawa pergi dekat IKEA Syaraz tadi. So ni dia hilis. So, jadi kita cuba terpasang hilis ni. Tengok macam mana. Dapat ni eh. Dia ni ada empat juga penahan bawah dia. Ni skru-skru yang terlibat lah. Hilis ni pemasangan dia hanya skru ni saja dengan panduan dia. Okay, panduan dia untuk hilis ni IKEA ni. So boleh tengok lah kat mana panduan-panduan dia untuk pasang hilis. Jom kita tengok macam mana nak buat nak pasang hilis ni eh. Okay, gambar dia semua ada kat sini lah kot. Padun. Okey, nombor satu. Dia kata suruh pasang ni. Okey, kat batang tu suruh pasang ni. So, kita pasang dulu lah. Okey, jom pasang. Okey. Kat batang ni eh. Dan ni, sini ni. So, ada empat nak pasang. So, kena pasang empat. Okey. Jadi, kita pasang. Okey. Ya, tengok sini. Dia punya ni ada dua eh. Yang dua ujung tu maknanya atas. Okey. Maksudnya dua lubang ni untuk hilis ni. Dua ni atas. Okey. So, jadi kita pasang yang ni untuk bawah. Okey, terbeza dia lah. Okey, pasang dekat dia punya tu. Tekan je lah. Nanti kita boleh ketuk-ketuk eh. Dia bunyi tak. Okey, satu. Dua. Okey. Dia bunyi tap tu. Okay tu. Dua. Tiga. Okay. Untuk hilis eh. Okay. Tiga. Dan empat eh. Ini untuk hilis. Cara nak pasang ni. Senang ni. Okay. Tekan sikit lah. Okay. So dah jadi. Ada empat eh. Kalau tengok kat kamera ni. Okay. So boleh tengok. Bunga tu orang rumah nak buat projek bunga dia eh. So, jadi kita boleh dah pasangkan. Pastikan bunyi lah ha. Kalau bunyi tu dia kuat lah Okay. Ada empat eh kat sini. Dua, tiga, empat. Okay, yang kedua kita tengok hilis ni. Okay, panduan ni yang kedua. Okay. Dia susun macam ni eh. Maknanya dua rak dengan ni. Empat ni skru semua. So kita ikut panduan dia kat sini. Kita ikut panduan dia kat sini lah. Dua ni. So dia suruh pasang dua guna screwdriver. Okay, kita dah sediakan screwdriver eh. Ini screwdriver. Kita pasang. Okay, jom kita pasang. Okay, satu. Dua. Satu kat sini. Dan kemudian bawah sekali kat situ. Okay. Ini bawah. Bukan bawah. Okay. Okay. Kita cuba buka skru dia. Skru dia dah bagi ni. Dan kita pasang dia punya skru ni. Okay. Skru ni kita pasang.
pasang. Ya, okay, masih boleh pasang screw dekat sini. Nah, screwdriver ni senang. Tukar ni kalau rasa ni tak boleh pakai, kita pakai ni. Ha, punya ni. Beli kat kedai RM2. Siapa nak beli, boleh beli. Okey. Pusing eh. Siapa kalau ada yang tu lagi senang. Sampai ketat lah. Sampai tak boleh masuk. Okay. Okay, satu dari sini. Dia suruh dua-dua eh. Pasang lock. Okay, kita tengok dulu ni. Ini pun kena pasang skru juga lah. Pasang lagi satu driver juga. Okey. Sampai ketat eh. Pasang. Sampai ketat. Pusing ni. Sampai ketat. Okay. Ketat. Tak boleh lagi. Kita dah stop dah tu. Okey. So ni yang pertama eh. Dia macam ni lah. Pakai screwdriver magnetik ni senang sikit. Beli kat kedai RM2 je. Yang pastikan jangan terbalik ya. Dah kan, hilis ni kira mudah agak lah. Ni yang kedua, yang ketiga pula. Yang ketiga pun sama. Pasang sama je. Boleh guna screwdriver yang magnetik lah. Screwdriver yang magnetik. Senang sikit eh, screw melekat. Kita masuk. Seorang boleh buat kerja. Okay, pusing kan ni eh. Sama juga, nombor dua, nombor tiga. Pusing sampai ketat. Okay, nampak kan? So dia dah ketat, boleh pusing lagi tu dah ketat dah tu. Okay. So ni yang ketiga. Okay. Terusnya yang keempat eh. Yang keempat. Last ni last. Dia sampai yang nombor empat. Okay. Nombor empat. Okay, nombor empat. Kita pasang juga. Okay, tegak kan. Tegak juga. Okay. So, kita pilih yang atas sekali dah. Yang atas sekali. Okay. Sama juga dia punya ni. Cari screwdriver dia. Cari screw. Okay. Lepas tu pasang benda. Masukkan kat lubang dah. Okey, pusing ni yang keempat dah. Okey, lubang dia. Okey. Masuk masuk eh. Okay. So, dia dah ketat dah. Okey.
Mana ketat lah. Okay. Ini dah tak boleh pusing. Okay, kenapa ni kita buat yang sebelah satu lagi. Okay, sebelah satu lagi. Pastikan dia ketat. Okay, pastikan bahawa skru dia ketat lah. Tadi kita dah buat yang ketiga dengan empat lah. Ini yang sebelah sini pula. Okay, driver dia kita ambil ni. Senang lah pasang release ni. Sekejap ni. Okay, pasang release ni dia boleh jadi rak. Okay, tengok dia punya lubang dia dah masukkan. Okay, masukkan dulu. Okay, supaya dia ketat eh. Okay, sampai dia tak boleh pusing. Empat tadi. Okey, siap lah. Okey, kita tengok lagi seterusnya. Okey, ni yang ketiga. Okey, pasang kat skru dia. Okey, masukkan skru lah macam tu. Okey, dan release kan, release kia lah. Ini masuk dalam lubang ni. Okay, ini ketat eh. Okay, ini yang ketiga. Okay, abang dia. So, proses dia lebih kurang sama juga eh, berulang-ulang. Okey, ni yang kedua pula. Tengok lubang dia kat mana eh. Nanti lubang dia tu masuk lah. Okey, dia dah ada lubang dia eh. Yang ni dah ada pusing eh. Okay, 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 ni yang last sekali. Okay, last sekali. Okay, ni dah eh, dah pasang tadi, bawah-bawah tadi eh. Okay, seterusnya kita tengok. Okay, dia suruh pasang yang atas pula eh. Atas, dia pasang yang atas tu eh. Okay, yang atas ni dua ni, dia pasang complete dengan skru dia. Okay, kita pasang dah. Jom. Pasang skru dia semua. Dia dah complete eh. Dah complete. Okay, tengok dia punya lubang dia. Okay, so, pasang. Dah siap buatkan lubang ni. Okey, lubang ni kena, dia ni kena dua-dua bagi dia kuat. Ha, ni dia punya bawah ni. So, semua ni memang kena dua skru. Okey, pasang dekat kaki dia bawah. Okey, semua ilis ni pasang pakai skru je. Senang, senang je lah. Patutnya senang je lah kan. Okey, ni pun sama juga. Okey, ni pun sama juga. Pun pasang dua juga.
Sekejap lagi dia nak siap ni. Tulis ni banyak. Kasar macam ni. Cantik eh. Sini. Ni ilis eh. Ilis sambungan ni semua skru. Seterusnya pasang sama juga ilis. Nah, cuma nak putar skru je. Okay. Skru ya. Okay. Ada lagi ya skru dia. Jangan di sini skru. Memang dia dah sedia kan. Pasang siap. So dah siap ni. Siap. Boleh tengok eh. Lepas tu okay, kita buat satu lagi sambungan dia. Okay, so ni lah yang sebelah lagi satu eh. Sebelah lagi satu, pastikan tapak dia kat bawah kena betul. Okay, tapak dia kat bawah. Dia kena pastikan pasang tu betul dulu lah. Okay, tengok dia punya tapak dia tu kat bawah. Okay, pasang. Saya pasang daripada tepi sini dulu eh. Dari tepi ni dulu. Kemudian pusing kan dia. Ok, so kalau dia dah ni pusing kan pusing kan dia. Ok, okay. Pusing kan dia satu skru ni. Senang kan dia si. Banyak pasang skru kan. Ok, ni kat belah tapak ni, tapak bawah. Okey, siapa nak belajar pasal ilis? Wah, macam ni lah. Okey, pasang. Dia pakai skru kan, semua leman dia pakai skru. Okey, satu dah ni. Tengok lagi pula yang okey, juga sama juga. Lempang tu betul kan. Lepas tu screwdriver pasang. Just kita lubang ni kalau kita tak boleh nampak. Okay, so kita boleh nampak. Pusing ni skru. Jangan risau lah, lubang atas ni mula memang kita tak nampak. Lepas tu dia akan keluar sekali. Okay, tengok sini. Pasang. Okay, pusing ni skru. Okay, tak jelas kat sini. Okay, lagi ni ilis eh. Jadi okay, kita pun dah siap. Kita pergi yang seterusnya. Okay, risau eh. InsyaAllah skru semua cukup eh. Okay, jangan hilang lah. Okay, so, kita pusing eh. Pusing skru ni. Satu tangan tekan, satu tangan pusing. Baru dia boleh rapat lah. Okay. Okay,
Jadi dah ketat tu maknanya dia dah rapat lah. Okey. Okey. Dan pusing lagi satu eh. Okey, pusing lagi satu ni. Tengok dia punya ni skru dia tu. Okey, ketatkan. Dia kena ada dua slot eh, dua slot. Ni. Okey. Ni release eh. Senang sangat. Harga pun okey lah. Sampai RM50. Okey. Okey, tinggal satu slot lagi. Ni atas sekali. Okey, atas sekali ni. Okey, mana pun boleh, mana-mana dulu. Okey, so. Ni atas sekali ya. Okey, nak siap ni. Okey, dah ketat. Okey. Pasang atas sekali ni. Okey. Sini masukkan lubang. Pusing-pusing. Pusing. Okey, dah ketat eh. Okay. Tadi kita punya tu belum screw lagi eh di sini. Belum screw lagi. So jadi kita screw bahagian atasnya. Atas ni belum skru lagi. Skru dulu. Ok. Untuk komplit ni. Ok. Kita lengkapkan dia punya. Ok. Sini ya. Ok. Okay. Dia dekat bagian atas. Okay, tak. Ini mana? Okay, bagian atas eh. Bagian atas. Ketatkan dia. Okey. Yang atas ya. Dah siapkan. Okey. Gali lagi lubang eh. Untuk ni, untuk yang. Okey. Sekurang. Okey. Okey, ini pun dah siap dah release ya. Okey, lagi satu. Yang last ya. Bagian yang last sikit. Okey. Yang atas ya. Okey. Ini capuk. Banyak sangat bergerak. Okey. Okey. Okey, ini lagi satu slot. Satu slot lagi ya. Okey, kat bawah. Okey. Bawah belum lagi ya. Last. Satu baris ni. Sikit lagi.
tiga. Ada lubang kan sini ya. Kosong. Okey. Screw pun tinggal satu last. Screw tinggal satu. So ni terakhir lah. Okay. Pasang kat sini. Okay, kita. Okay. Jadi siap lah. Hilis. Okay. So inilah hilis ya. Okey. Boleh tengok hilis. Ada 4 tingkat lah. Okey, boleh tengok 2 3 4. Bawah sekali So ni hilis bila dah siap lah. Okey. Bila dah siap 1 2 4 sekali. Okey, dia ada 4 tingkat ni hilis. So nak letak bunga, nak letak pinggan, nak letak apa pun boleh lah. Okey, siaplah akhirnya hilis. Daripada IKEA, beli kat IKEA Ceras. Ada banyak stok ni. Buat-buat yang nak tak faham nak pasang hilis, so boleh rujuklah video ni. Okey, itu saja untuk kali ni pemasangan hilis. Terima kasih banyak kerana sudi menonton. Pasang skru je, janji betul tapak dia. Dia betul. Lepas tu para dia ni kena betul lah. Okay, terima kasih banyak kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe channel saya untuk saya tunjukkan lagi contoh-contoh pemasangan yang sesuai. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.